Kak. Loh, ini rumahnya Munaro kan? Oh iya, ya, gini saya cerita. Munaro itu juga tidak. Saya baru beli rumah ini sebulan lalu. Oh. Bapak pemilik yang baru rumah ini? Iya. Di sini saya tahu tidak ada cijantung. Tidak ada cijantung, Pak. Ini boleh minta alamatnya nggak, Mas? Oh, boleh, saya boleh. Saya minta nomor Masnya. Oh, boleh. Masnya catat, nanti kirimin aja alamatnya. Iya. Aku tanya kapan pindahnya, Mas? Saya belinya 2 bulan yang lalu ya. Sekitar ya sebulan nggak? Sudah ada sebulanan lah. Ya, saya pindah karena apa ya, Pak? Mau nikah. Nikah sama Darman? Tapi dia kayaknya, tapi saya nggak tahu siapa namanya. Jadi nggak tahu nih calon suaminya siapa? Iya. Dia nggak cerita juga sama Bapak? Ya, Mas. Siapa tahu. Tapi benar nggak tahu, Mas, namanya siapa? Yang pasti dia mau nikah. Saya tahunya pasti katanya mau nikah. Dan mau nikah. Iya. Cuman Mas nggak tahu namanya calon suaminya. Mas cari. Iya, ya udah, Pak, kita minta alamatnya aja. Bapaknya juga ada, nanti ada kelurahan di Jalan Langgar. Nomor Masnya udah tadi di save ya? Sudah. Oh, ya udah, nanti kalau saya bingung saya bisa langsung telepon Mas. Boleh, silakan. Iya, Mas. Makasih ya, Mas. Makasih ya, Pak. Maaf mengganggu. Assalamualaikum. Mau nikah. Yaudah. Pindah. Ayo, Mas. Aduh. Benar. Pelan-pelan. Benar ini jalannya. Ini gangnya. Tapi yang mana rumahnya? Rumahnya sih katanya cat warna kuning. Cat warna kuning. Lihat, Mbak. Kuning mana, Mbak? Nah, ini kuning nih. Itu kuning tuh. Oh, ini kuning. Ini kayaknya ini, sih ini. Heeh. Benar enggak, coba? Coba lihat. Iya, benar kok. Iya, sini. Kita di sini. Mas, kita sini aja, Mas. Yuk. Hujan emosi ya, Bu ya. Sabar, Bu. Jangan sabar. Yuk, kita turun. Yuk. Mbak. Iya, ayo. Assalamualaikum. Bu, pelan-pelan, Bu. Assalamualaikum. Permisi, Assalamualaikum. Sekali lagi pada di dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaminya, ibu nggak tahu di mana. Enggak, Bang, nggak ada. Saya udah ketemu lama, saya nggak ketemu sama dia. Bohong. Benar, saya nggak ada ketemu sama dia. Pak Darman nggak ada ngontek-ngontek ibu lewat telepon atau apa gitu? Maaf ya, Mbak, emang nggak ada yang ngontek-ngontek saya. Jangan-jangan lo pergi dalam, kan? Bu Munaro itu ada urusan apa sebenarnya sama Pak Darman? Saya nggak tahu,
dia deketin saya, Mbak. Terus? Terus saya ditipunya sama dia. Ditipu apa maksudnya? Duit. Duit kontrakan saya dibawa kabur sama dia. Dibawa kabur Pak Darman? Iya. Bu, kok bawa kabur duit kan? Mbak, kalau laki saya bawa duit nih, morotin dia, saya nggak bakal kelaparan, Mbak. Iya, paling saya kan dikasih duit. Lah emang kenyataannya begitu, mau kenapa kamu? Wah, kita kalau ngomong, bibir lo gue lupas. Ibu tuh bawa uangnya siapa? Munaro 100 juta. Kalau dia bawa uang, Mbak, saya nggak kelaparan. Terus kemana uangnya ya? Tapi, aduh. Yaudah, ibu tenang dulu, ibu jangan kayak begitu, bu malu, bu liatin orang kan, bu. Ibu kan kayak gini kan, juga ibu malu sendiri, malah. Udah terlanjur malu, Mas. Udah terlanjur sakit, tau nggak? Kemana sih Bang Darman? Ya. Bu, kita udah nggak dapet nih di Tukang Munaro. Bu istighfar dulu dong, Bu. Nih Bu, dengerin kita deh. Sekarang kita udah ke rumahnya Munaro. Kita nggak dapet apa-apa. Terus selain Munaro, kita harus cari ke siapa lagi ya, Bu? Wah, itu tuh orang pinter. Iya, bikin malu ya, gua aja. Iya, orang baik-baik di sini ya. Udah. Bu, bikin malu gua lo. Iya. Pergi sana. Pergi. Iya. Malu gua lo. Iya, Bu. Gua orang baik-baik di sini.